Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berhormat Tuan V. Sivakumar, Menteri Sumber Manusia. Yang berhormat Dato' Sri Abdul Rahman bin Haji Muhammad, Imbalan Menteri Kerja Raya. Yang berhormat Dato' Teknologis Mustafa Sakmud, Imbalan Menteri Sumber Manusia. Yang berbahagia, Dato' Sri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya. Yang berusaha Puan Hajar Suliah binti Darsum, Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran. Yang berbahagia, Ketua-Ketua Setiausaha, Ketua-Ketua Jabatan. Yang berbahagia, Tan Sri Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang diucapkan ke Majlis Anugerah Tangan Emas Perdana Menteri MATEM 2023, acuan bersama Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Kerja Raya. Kita dengarkan bagaimana suara-suara dalam Dewan pada pagi ini. Apa khabar semua? Selamat datang diucapkan. Dan juga terima kasih kepada yang mengikuti siaran langsung kita di Facebook Jabatan Pembangunan Kemahiran dan YouTube Skills Malaysia 2.0. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berhormat Tuan V. Sivakumar, Menteri Sumber Manusia, di atas kesudian lapangkan masa dan bersama-sama hadir ke Majlis Anugerah Tangan Emas Perdana Menteri 2023. Majlis juga merakamkan ucapan terima kasih kepada tim dan jemputan dan para hadirin sekalian yang telah sini hadir bersama-sama memeriahkan atau cara pada pagi ini. Hadirin yang dihormati, segmen pertama majlis akan menyaksikan pencapaian pingat World Skills Malaysia Belia 2023. World Skills Malaysia Belia atau WSMB merupakan pertandingan kemahiran peringkat kebangsaan yang dianjurkan setiap tahun. Pertandingan ini terbuka kepada belia warga negara Malaysia yang berumur 21 tahun. Kecuali beberapa bidang kemahiran umur 23 tahun dan ke bawah. Baiklah, kini majlis mempersilakan yang berhormat Tuan V. Sivakumar, Menteri Sumber Manusia, diiringi oleh yang berhormat Dato' Sri Abdul Rahman bin Haji Muhammad, Imbalan Menteri Kerja Raya, untuk naik atas pentas dan menyampaikan pingat kepada pemenang World Skills Malaysia Belia WSMB 2023. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Baiklah, kini diumumkan pemenang-pemenang bagi World Skills Malaysia Belia 2023. Bagi bidang Automobile Technology, pemenang pingat gangsa dimenangi oleh Muhammad Irfan bin Kamarul Hatta, KB Kajar. Pemenang pingat perak dimenangi oleh Muhammad Azrul Naim Denny Samudin, KB Sri Iskandar. Dan pingat emas dimenangi oleh Muhammad Muizuddin bin Masrani, KB Kajar. Dan seterusnya diumumkan para pemenang untuk bidang negeri, di mana untuk makluman hadirin sekalian, tidak ada pemenang pingat emas ataupun pemenang pingat perak untuk bidang negeri. Pingat gangsa dimenangi Wahidah binti Kasini dari Jemaah Perak.
Dan kini diumumkan pemenang bagi bidang kabinet meeting, tingkat gangsa dimenangi oleh Khairul Idham bin Bahari daripada IKM Lumur. Dan tingkat emas dimenangi oleh Muhammad Nur Ashraf bin Abu Nur, juga daripada IKM Lumur. Untuk maklumannya, tiada pemenang tingkat perak untuk bidang kabinet meeting. Ucapkan kepada para pemenang bidang cabinet making. Dan seterusnya diumumkan pemenang untuk bidang car painting. Gangsa dimenangi Muhammad Iqbal bin Ahmad Sukri bin Mara Jepka. Perak dimenangi Muhammad Haikal Hakim bin Muhammad Osri IKM Lumut. Dan tingkat emas dimenangi Muhammad Irwan Shah bin Syarul Izzah IKBBN Jempol. Aku tak tahu mana nak dapat tahu. Dan yang diucapkan
tangan kepada para pemenang bidang elektronik. Dan seterusnya diumumkan pemenang bidang fashion technology. Dengan gangsa dimenangi Nur Hayeng binti Noma yang mana penonton dan pihak terdapat dimenangi Yadra Kuriana binti Abu Malik yang mana simpan umpah. Kepada-mana diri tidak ada pemenang dengan emas untuk bidang fashion technology. Hanya diucapkan kepada para pemenang bidang fashion technology. Dan ini diumumkan pemenang bagi bidang floristry dengan gangsa diberikan kepada Aisyah binti Muhammad Usman daripada Kian Mara Kuala Lumpur. Dan pengacara diberikan kepada Nora Diva Usna binti Muhammad Rosani daripada Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Untuk makluman tiada pemenang tingkat emas bagi bidang floristry. Sosial diumumkan para pemenang untuk bidang Graphic Design Technology. Gangsa dimenangi Muhammad Aiman Syafiq bin Ahmad Nasoha TV Bal Pulau. Dan Perak dimenangi Masya Rina Adini Adini binti Surati dari Ketmara Pasir Gudang. Teman-teman, tidak ada pemenang dengan emas untuk bidang Graphic Design Technology. Ada ucapkan kepada pemenang bidang Graphic Design Technology. Diumumkan pemenang bagi bidang hairdressing dengan gangsa diberikan kepada Muhammad Syahrizal Benyadi Muhammad Ali Hafiz bin Azman RKBN kepada pemenang bidang hairdressing. Dan seterusnya diumumkan pemenang bidang heavy vehicle technology. Gangsa dimenangi Muhammad Kasfi Akil bin Muhammad Arif Yatmar Kapa. Perak dimenangi Muhammad Zahiri bin Zakaria Akil BBN Jumbo. Dan emas dimenangi Muhammad Khobir bin Muhammad ILB Jitra. Kepada pemenang bidang heavy vehicle technology. Lagi diumumkan pemenang bagi bidang IT software solution for business dengan perak dimenangi oleh Suta Resana Nana Lelaki Saravanan daripada University Technical Malaysia Melaka. Dan pihak emas dimenangi oleh Chua Ming Juan juga daripada University Technical Malaysia Melaka. Untuk
solution for this year. Nadia diucapkan kepada pemenang bidang IT Software Solutions for Business. Dan seterusnya diumumkan pemenang bidang Mechatronics. Gangsa dimenangi Hazif Fahmi bin Hafiz dan Muhammad Daniel bin Saiful Bahari dari ILP Kanga. Untuk makluman, tidak ada pemenang pingat perak dan emas untuk bidang Mechatronics. Langkah diucapkan kepada pemenang bidang Mechatronics. Sesi diumumkan pemenang bagi Patisserie and Confectionery bidang Gangsa dimenangi oleh Muhammad Farhan Hakim dan Muhammad Farouk daripada College Community Baling. Bidang perak dimenangi oleh Nur Raisha binti Azli, Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Alor Gajah. Dan bidang emas dimenangi oleh Cik Safara dan Cik Harun, College Community Baling. Gangsa Wan Subihi bin Wan Suhaimi KPTM Balik Pulau. Pemenang pingat perak Amar Ashraf bin Muhammad Bakri IKTBN Kalko. Dan pemenang pingat emas Muhammad Syarul Nizam bin Uthman ATTAC Melaka. Diumumkan pemenang bagi bidang prototype modeling, pingat perak diberikan kepada Abdul Muiz bin Afandi daripada German Malaysian Institute. Untuk makluman, tiada pemenang pingat gangsa dan pingat emas bagi bidang prototype modeling. Hanya diucapkan kepada pemenang bidang prototype modeling. Dan seterusnya diumumkan pemenang Restaurant Service. Gangsa dimenangi Muhammad Hamizan Hakim bin Muhammad Maliki dari Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Alor Gajah. Dan perak dimenangi Van Yi Wei dari Langkawi Tourism Academy atau College Community Langkawi. Untuk makluman, tidak ada pemenang pingat emas untuk bidang Restaurant Service. Kepada pemenang bidang Restaurant Service. Selepas so, diumumkan pemenang bagi bidang Web Technology pingat gangsa diberikan kepada Muhammad Zikri bin Kashim University Technical Malaysia Melaka UTEM. Pingat perak diberikan kepada Muhammad Zahidi bin Muhammad Zahidi KB Sungai Petani 1. Dan pingat emas diberikan kepada Chun Fei University Technical Malaysia Melaka. Pasti ada.
kepada para pemenang bidang Web Technologies. Gangsa dimenangi oleh Muhammad Naziran Zulhani bin Muhammad Noh daripada Istilah dan Perindasan Kuala Terengganu, dan Pingat Perak dimenangi oleh Wan Muhammad Mazin bin Muhammad Razi Al-Kitikan Baco. Untuk maklumat tersedia pemenang Pingat Emas untuk bidang Brickley. Tahniah diucapkan kepada para pemenang bidang Bricklay. Dan seterusnya diumumkan pemenang bidang Digital Construction. Pemenang Pingat Gangsa, Muhammad Farhad bin Paruk, KKTM Sri Gading. Dan pemenang Pingat Perak, Muhammad Farid bin Ahmad Rusli, KKTM Sri Gading. Untuk maklumat, tidak ada pemenang Pingat Emas untuk bidang Digital Construction. Tahniah diucapkan kepada para pemenang bidang Digital Construction. Ini diumumkan pemenang bagi bidang Electrical Installation. Pingat Gangsa diberikan kepada Muhammad Haziq bin Laila Zamri, Institut Kemahiran MARA, Johor Bahru. Pingat Perak diberikan kepada Muhammad Ramzani bin Muslim daripada Institut Kemahiran Tinggi Negeri Negara, Houston Tua. Dan Pingat Emas diberikan kepada Muhammad Hakimi bin Abu Bakar, Yan Mara, Kota Bahru. Dan seterusnya diumumkan para pemenang bidang Mechanical Engineering CAD. Pemenang Pingat Gangsa, Muhammad Azim bin Zawawi dari IKM Kuala Lumpur. Dan pemenang Pingat Perak, Kang Jackson, ILP Tangka. Untuk maklumat, tidak ada pemenang Pingat Emas untuk bidang Mechanical Engineering CAD. Diucapkan kepada para pemenang bidang Mechanical Engineering CAD. Dan kini diumumkan pemenang untuk bidang Refrigeration and Air Conditioning. Pingat Perak diberikan kepada Ahmad Bashir bin Nizam daripada Institut Kemahiran Geli Negara, NAKA. Untuk maklumat, tiada pemenang Pingat Gangsa dan Pingat Emas untuk bidang Refrigeration and Air Conditioning. Tahniah diucapkan kepada pemenang bidang Refrigeration and Air Conditioning. Seterusnya diumumkan pemenang bidang Welding. Gangsa dimenangi Muhammad Afiq bin Muhammad Azmi, Institut Latihan Perindustrian Persing. Dan Pingat Perak dimenangi Muhammad Haris Irfan bin Abdul Halid, Yan Mara, Kepala Batas. Untuk maklumat, tidak ada pemenang Pingat Emas untuk bidang Welding. Tahniah diucapkan pada pemenang bidang Welding. Dan yang terakhir diumumkan pemenang bagi bidang Robot System Integration, Demo. Pingat Gangsa dimenangi oleh Muhammad Alman bin Badrul Hisham
dan Muhammad Syari Anwar bin Safari daripada KKTM Balik Pulau. Ingat Perak dimenangi oleh Ibrahim Adham bin Husaini Azrin dan Muhammad Amsyar Irfan bin Udin daripada KKTM Kuantan. Dan pingat emas dimenangi oleh Adam Akmal bin Abdul Razak dan Muhammad Iqmal Haziq daripada Attack Melaka. Kepada para pemenang. Dan dengan itu, majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan P. Sibak Umar dan Yang Berhormat Dato' Sri Abdul Rahman bin Haji Muhammad di atas kesudian dengan menggunakan perjalanan penyampaian pingat sebentar tadi. Majlis mempersilakan tetap berhormat untuk bergerak ke Holding Group bagi menantikan ketibaan Yang Amat Berhormat Dana Menteri. Dipersilakan. Baiklah hadirin yang dihormati, sambil menantikan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, kini terimalah persembahan kumpulan kuaya di figura dinamik daripada Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran. Dipersilakan. Dan syukur pada Ilahi anugerahnya. Kami rela dengan jalan nama-Mu.
persembahan lagu Sejahtera Malaysia dan Terukir di Bintang daripada kumpulan kuaya GP Gura Dinamik. Terima kasih diucapkan. Wan Muhammad Hadi bin Wan Abdul Rahman untuk mengetuai lafaz ikrar bernegara. Bahawasan negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup berdemokrasi, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dengan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih diucapkan kepada Encik Wan Muhammad Hadi di atas pimpinan bacaan dan lafaz ikrar rukun negara. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Yang berhormat Tuan V. Sivakumar, Menteri Sumber Manusia. Yang berbahagia
Tan Sri Dato' Sri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara. Yang berbahagia Dato' Sri Dr. Zulkifli bin Muhammad, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Yang berhormat Timbalan-Timbalan Menteri. Yang berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor. Yang berbahagia Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri. Rakan-rakan media yang berbahagia, Tan Sri, Tan Sri, Dato' Ratu, Ratin-Ratin, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang dihormati sekalian. Majlis menakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, atas kesudian melapangkan masa untuk bersama-sama hadir ke Majlis Anugerah Tangan Emas Perdana Menteri 2023. Majlis juga merakamkan ucapan terima kasih kepada dif-dif jemputan dan para hadirin sekalian yang telah sudi hadir bersama-sama memeriahkan majlis ini. Untuk makluman hadirin sekalian, Majlis Anugerah Tangan Emas Perdana Menteri atau MATEM merupakan wadah pengiktirafan kerajaan bagi mengiktiraf individu yang cemerlang dalam pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Selain itu juga, ia juga merupakan antara platform tertinggi pengiktirafan kepada belia dan tenaga pengajar yang telah menunjukkan kecemerlangan dalam bidang kemahiran masing-masing. Anugerah Tangan Emas Perdana Menteri atau ATEM mula diperkenalkan sejak tahun 1991, iaitu semasa pertandingan Johan Kemahiran, PJKM, dan anugerah ini masih lagi diteruskan sehingga kini. ATEM merupakan anugerah tertinggi yang diberikan kepada pemenang terbaik keseluruhan dalam pertandingan World Skills Malaysia kategori belia dan pengajar. Pemenang ATEM akan membawa pula wang insentif bernilai RM10,000 dan piala ATEM. Untuk makluman yang amat berhormat, Perdana Menteri dan hadirin yang dihormati, segmen pertama MATEM 2023 telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia, iaitu penyampaian ingat kepada pemenang World Skill Malaysia Belia. Bala bagi memberkati dan merahmati majlis kita pada hari ini, kini dipersilakan teknologis Muhammad Salman bin Saha untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami berdadah tangan memanjatkan kesyukuran kehadiratmu atas segala nikmat kurniaanmu, limpahan taufik dan hidayahmu, inayah serta pertolonganmu. Maka dapatlah kami bersama di Majlis Anugerah Tangan Emas Perdana Menteri dan Anugerah Tokoh Mahir bagi tahun 2023 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Moga engkau limpahi ke atas kami keridaan dan kerahmatan. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, engkau berkatilah mereka yang diberikan penganugerahan pada hari ini dan kepada semua yang terlibat dalam usaha ini. Berilah kami kebijaksanaan dan semangat untuk terus memperkasakan ekosistem event madani di negara ini dan seterusnya dapat melahirkan masyarakat Malaysia madani yang maju dan tinggi tamadunnya. Allahumma ya Hanan ya Mannan. Kami juga memohon agar majlis ini menjadi wadah penyatuan dan sumber inspirasi bagi seluruh rakyat Malaysia untuk mencapai keunggulan dalam bidang kemahiran masing-masing. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan ke arah kemajuan dan keberkatan, serta kurniakanlah kepada pemimpin-pemimpin kami yang dikasihi kesejahteraan, hikmah dan petunjuk untuk menjalankan tugas dengan adil, bijaksana dan amal. Allahumma ya hayu ya qayyum. Ya Allah, seperti mana kami meraihkan para penerima anugerah pada hari ini, engkau anugerahkanlah jua kemenangan kepada saudara kami di Palestin yang sedang berjuang di tanah airnya. Engkau berkatilah Malaysia dengan kemakmuran dan kedamaian. Pilihanlah kami dan negara kami dari segala bahaya, malapetaka dan wabak penyakit. Ampunilah dosa-dosa kami dan terimalah doa-doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih diucapkan kepada teknologis Muhammad Salman bin Saha atas pembacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, kini dipersembahkan tayangan multimedia khas sempena Majlis Anugerah Tangan Emas Perdana Menteri 2023. Sama-sama kita saksikan. Menteri dan hadirin yang dimuliakan, bagi meneruskan acara majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berhormat Tuan V.C. Bakuma, Menteri Sumber Manusia, untuk menyampaikan ucapan.
Malaysia Madani, saya ucapkan kepada yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara, yang berbahagia Datuk Seri Dr. Zulkifli bin Muhammad, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, yang berhormat Timbalan-Timbalan Menteri, yang berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor, yang berbahagia Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri, rakan-rakan media serta Tan Sri-Tan Sri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri, di atas kesudian untuk merasmikan Majlis Anugerah Tangan Emas Perdana Menteri dan Anugerah Tokoh Mahir 2023. Dalam kesibukan menjalankan tugas untuk negara dan rakyat, kesudian yang amat berhormat Datuk Sri meluangkan sedikit masa hadir pada majlis petang ini amat kami hargai. Sesungguhnya dengan kehadiran yang amat berhormat Perdana Menteri pada majlis ini memberi impak yang amat besar. Ia menunjukkan sokongan yang tinggi yang amat berhormat Perdana Menteri kepada usaha kita untuk memperkasakan dan memartabatkan pendidikan latihan teknikal dan vocational atau TVET di Malaysia. Saya turut mengalu-alukan kehadiran Timbalan-Timbalan Menteri, Ketua Setiausaha Negara dan pegawai-pegawai tertinggi kerajaan yang lain yang turut bersama-sama memeriahkan majlis pada pagi ini. Saya ingin mengucapkan syabas kepada Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Kerja Raya di atas penganjuran bersama pertandingan kemahiran peringkat kebangsaan iaitu World Skills Malaysia Belia, World Skills Malaysia Pengajar, Junior Skills Malaysia dan World Skills Malaysia University Challenge di sepanjang tahun 2023. Syabas dan tahniah juga saya ucapkan kepada kontingen Malaysia yang telah meraih pencapaian yang cemerlang dalam pertandingan World Skills ASEAN Singapore 2023 dan International Athletics 2023. Anugerah Tangan Emas Perdana Menteri ini bermula diperkenalkan sejak tahun 1991, iaitu semasa pertandingan Johan Kemahiran PJKM, dan anugerah ini masih lagi diteruskan sehingga kini pada setiap tahun. MAGTTM merupakan wadah pengiktirafan kerajaan bagi mengiktiraf individu yang cemerlang dalam lapangan kemahiran atau TVET yang dianjurkan di dalam dan di luar negara. Selain itu, ia juga merupakan antara platform tertinggi pengiktirafan kepada belia dan tenaga pengajar yang telah menunjukkan kecemerlangan dalam bidang kemahiran masing-masing. Majlis pada tahun ini agak istimewa kerana bukan sahaja menjadi medan pengiktirafan kepada belia dan pengajar, malah menjadi platform untuk penyampaian anugerah tokoh mahir bagi memberi pengiktirafan kepada individu yang telah menggerakkan dan menyumbangkan pencapaian cemerlang dalam pembangunan bidang latihan kemahiran. Tuan-tuan dan puan-puan, aktiviti pertandingan kemahiran yang diterajui oleh Majlis Pertandingan Kemahiran Malaysia MPKM memainkan peranan besar untuk mempromosi TVET dan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai peluang pekerjaan bagi lepasan TVET. Untuk makluman, sebanyak 28 bidang kemahiran telah dipertandingkan bagi kategori belia WSMB pada tahun 2023. Sebanyak 22 bidang kemahiran diurusetiakan oleh JP,
K ke Kementerian Sumber Manusia manakala 6 bidang kemahiran diurusertakan oleh KKR. Pertandingan WSMB merupakan pertandingan kemahiran peringkat kebangsaan yang dianjurkan setiap tahun bertujuan untuk mengiktiraf belia atau pekerja mahir yang mempunyai kemahiran yang unggul. Selain itu, pertandingan WSMB juga untuk memilih belia yang akan mewakili Malaysia dalam pertandingan peringkat antarabangsa. Pada tahun ini, penyertaan WSMB peringkat prakelayakan seramai 1,171 orang peserta dan penyertaan peringkat akhir seramai 220 orang peserta. Untuk makluman, peningkatan penyertaan di kalangan belia pada tahun ini menunjukkan indikator yang positif terhadap tingginya minat dan semangat juang di kalangan mereka untuk mengejar kejayaan dalam bidang kemahiran. Pertandingan World Skills Malaysia Pengajar WSMP pula merupakan gelanggang pengukuran kemampuan tenaga-tenaga pengajar awam dan swasta bersaing secara sehat untuk menunjukkan kemahiran yang terbaik yang mereka miliki. Pada tahun ini, 10 bidang kemahiran yang dipertandingkan dalam kategori pengajar dengan penyertaan peringkat prakelayakan seramai 134 orang peserta dan peringkat akhir seramai 60 orang peserta. Dengan adanya pertandingan ini, tenaga pengajar kemahiran dapat mengukur kemampuan serta kemahiran diri selain untuk meningkatkan kompetensi dan seterusnya memperoleh pendedahan dari segi teknologi dan kurikulum yang terkini selaras dengan kemahiran di peringkat dunia. Pendedahan mengenai TVET pada peringkat lebih awal di kalangan pelajar-pelajar sekolah akan dapat memupuk minat generasi muda untuk menceburi kerjaya berasaskan kemahiran. Justru, JPK dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia menganjurkan pertandingan Junior Skills Malaysia 2023 yang melibatkan 7 bidang kemahiran dengan penyertaan di kalangan pelajar-pelajar peringkat sekolah menengah rendah. Penyertaan JSM bagi peringkat kelayakan adalah seramai 160 orang peserta dan peringkat akhir seramai 69 orang peserta. Ketiga-tiga pertandingan kemahiran peringkat akhir ini telah diadakan pada 18 September sehingga 18 Oktober 2023 yang lalu. Hari ini merupakan kemuncak acara dengan pengumuman dan penyampaian pingat emas, perak dan gangsa kepada pelajar sekolah, belia, tenaga pengajar yang berjaya membuktikan kecemerlangan mereka. Selain itu, Universiti Kuala Lumpur, UniKL bersama JPK telah mengambil inisiatif untuk melaksanakan pertandingan kemahiran WSMUC 2023 yang merupakan penganjuran program kali kedua. Pertandingan di kalangan pelajar dan belia dari Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta bertujuan untuk memperkenalkan future skills iaitu bidang-bidang yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0 sebanyak 6 bidang kemahiran dipertandingkan dalam WSMUC kali ini dengan penyertaan seramai 68 orang peserta di peringkat akhir. Jika melihat kepada pencapaian penyertaan WMSUC pada tahun ini, pihak penganjur juga akan mempertimbangkan bidang-bidang lain yang boleh dipertandingkan pada masa akan datang. Penyertaan negara di peringkat ASEAN pada tahun ini dalam World Skills ASEAN Singapore yang diadakan pada 23 hingga 25 Julai 2023 telah menunjukkan pencapaian membanggakan dengan membawa pulang sebanyak 2 pingat emas, 3 pingat perak, 5 pingat gangsa dan 5 medalian of excellence. Malaysia berada pada kedudukan ketiga daripada 9 negara yang menyertai pertandingan tersebut. Lantaran itu, berdasarkan keputusan World Skills ASEAN tersebut, misi negara diteruskan pada tahun ini dengan menyertai World Skills Asia 2023 yang akan berlangsung pada 27 hingga 29 November 2023 di Abu Dhabi, melibatkan 7 bidang kemahiran. Pada kesempatan ini,
saya mengucapkan selamat maju jaya kepada kontinjen Malaysia yang akan bertolak ke Abu Dhabi dua hari saja lagi, iaitu pada 25 November 2023. Tuan-tuan dan puan-puan, penglibatan organisasi awam dan swasta sebagai rakan strategik pertandingan kemahiran merupakan kerjasama yang wajar ditokohi dan dipertingkatkan lagi. Sebanyak 23 tapak pertandingan yang terlibat di peringkat pra, kelayakan dan akhir dalam menjayakan pertandingan kemahiran peringkat kebangsaan ini. Setinggi-tinggi penghargaan khususnya kepada rakan strategik KSM dan KKR yang sudi berkongsi kepakaran serta menyediakan lokasi tapak pertandingan dan menjadi penaja bagi pertandingan kemahiran peringkat kebangsaan maupun peringkat antarabangsa. Semoga dengan kerjasama erat seumpama ini dicapai diteruskan pada masa akan datang. Saranan saya agar lebih banyak penglibatan lebih aktif industri-industri di Malaysia dalam aktiviti pertandingan kemahiran. Penglibatan aktif industri seperti ini dapat membantu meningkatkan lagi kompetensi dan kualiti tenaga mahir yang akan turut menyumbangkan kepada pembangunan industri di Malaysia. Kita sedar bahawa kejayaan gagasan Malaysia Madani tidak dapat dicapai dalam masa yang singkat, namun melalui pemerkasaan TVET, impian Perdana Menteri untuk mewujudkan negara yang mampan, rakyat yang sejahtera dan berdaya cipta pasti akan dapat dijayakan dengan lebih pantas. Sesuatu gagasan hanya dapat dijayakan dengan usaha berterusan yang melibatkan semua pihak merentas pelbagai sektor kehidupan. Adalah diharapkan kerjasama dan komitmen daripada pelbagai pihak dalam bidang kemahiran dapat diteruskan dan dipertingkatkan lagi bagi memperkasakan tenaga kerja di Malaysia. Semoga pertandingan kemahiran yang dianjurkan dapat melahirkan lebih ramai belia berkemahiran dan berdaya saing bagi membantu negara menjadi sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi pada tahun 2025. Syabas dan tahniah diucapkan kepada penerima anugerah tangan emas Perdana Menteri pada tahun 2022 dan 2023. Akhirnya adalah simbol kejayaan yang telah dicapai oleh tuan-tuan dan puan-puan di dunia. Namun, ianya bukanlah menjadi titik nokta kepada usaha berterusan untuk mengangkat martabat pendidikan TVET ke tahap yang lebih tinggi. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, kerana sudi hadir bagi meresmikan Majlis Anugerah Tangan Emas Perdana Menteri dan Anugerah Tokoh Mahir 2023, dan kepada semua pihak yang menjayakan majlis ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berhormat Menteri, Tuan Yang Berhormat kekal berada di pentas ketiga. Dan seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Dato' Sri Abdul Rahman bin Haji Muhammad, Timbalan Menteri Kerja Raya, untuk naik ke pentas bagi bersama-sama Yang Berhormat Menteri dalam penyampaian anugerah seterusnya. Hadirin yang dihormati, penyampaian pingat World Skills Malaysia Pengajar 2023. Untuk makluman, World Skills Malaysia Pengajar ataupun WSMP merupakan pertandingan kemahiran untuk meningkatkan kekompetenan dan daya saing di kalangan pengajar atau jurulatih institut latihan kemahiran ataupun pendidikan awam, swasta dan juga industri. Pertandingan WSMP terbuka kepada warga negara Malaysia yang bertugas sebagai tenaga pengajar dan bekerja di institusi dalam bidang yang dipertandingkan tidak kurang daripada 4 tahun. Tahun ini sebanyak 10 bidang kemahiran yang dipertandingkan dalam WSMP. Dan kini diumumkan pemenang pingat World Skills Malaysia Pengajar bagi bidang bakery. Pingat gangsa dimenangi oleh Sarinah binti Parti, IKTVN, Alor Gajah. Untuk maklumat yang tiada, pemenang pingat perak dan pingat emas bagi bidang bakery. Tahniah diumumkan kepada pemenang pingat gangsa bidang bakery. Seterusnya kita ke bidang car painting. Gangsa dimenangi Abdul Hadi bin Hassan, IKTVN, Cembung.
memang dimenangi Faisal bin Muhammad yang maha juga, dan bila emas dimenangi Muhammad Faros bin Hamzah. Tahniah sedikit-sedikit tahniah diucapkan kepada para pemenang bidang KPT. Lagi diumumkan pemenang bagi bidang Fashion and Technology, pingat perak dimenangi oleh Mimi Faizura binti Syah Sudir, Yanmara Tanggung. Untuk maklumat tiada pemenang pingat dansa dan pingat emas untuk bidang Fashion and Technology. Sosial ke bidang IT Network Systems Administration, pemenang pingat perak Muhammad Effendi bin Ismail, ILB Pride. Dan pemenang pingat emas Zainuri bin Mat, AS Muhammad, KV Pasemas. Untuk makluman, tidak ada pemenang pingat gangsa untuk bidang IT Network Systems Administration. Tahniah diucapkan sekali lagi kepada para pemenang bidang IT Network Systems Administration. Dan akhirnya diumumkan pemenang bagi bidang Plastic Dye Engineering, pingat gangsa diberikan kepada Muhammad Syafiq bin Muhammad Rosdi, KB Batua. Dan pingat perak diberikan kepada Muhammad Farhan Nur bin Hamzah, IKTN Sepang. Bidang Plastic Dye Engineering. Tahniah diucapkan kepada para pemenang bidang Plastic Dye Engineering. Penganugerahan pingat diteruskan dengan bidang Prototype Modeling. Tahniah diucapkan kepada pemenang pingat gangsa Wan Azizul Rahman bin Wan Hassan, Airtech Baju Bahar. Untuk maklumat, tidak ada pemenang pingat perak dan tidak ada pemenang pingat emas untuk bidang Prototype Modeling. Tahniah diucapkan kepada Wan Azizul Rahman bin Wan Hassan. Diumumkan pemenang bagi bidang Additive Manufacturing Demo, pingat gangsa dimenangi oleh Muhammad Muhayyudin bin Muhammad Yusof daripada Airtech Jerantau. Dan pingat perak dimenangi oleh Muhammad Waikal Karim bin Nordin daripada ILP Ipo. Dan menemukan gana tiada menang pingat emas bagi bidang Additive Manufacturing Demo. Tahniah diucapkan kepada para pemenang dan seterusnya ke bidang Drone Operating Demo. Pingat gangsa dimenangi Wan Hashidan bin Wan Hussein, IAB Masin. Pingat perak dimenangi Wong Ling Ming, Polytechnic Port Dickson. Dan pingat emas dimenangi Wong Fahmin bin Muhammad, IAB Masin. Kepada pemenang bidang Drone Operating Demo. Dan yang terakhir diumumkan pemenang bagi bidang Mobile Application Development Demo, pingat perak dimenangi oleh Nur Hidayah binti Mokhtar, Politeknik Seberang Perak. Untuk maklumat, tiada pemenang pingat gangsa dan pingat emas untuk bidang Mobile Application Development.
ucapan kepada para pemenang dan majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berhormat Tuan B. Sivakumar dan yang berhormat Dato' Sri Abdul Rahman bin Haji Muhammad di atas kesedihan dengan menggunakan ujara penyampaian pingat sebentar tadi. Silakan untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin yang dihormati sekian, sekarang tibalah masa untuk kita mendengar ucap tamat dan amanat daripada yang berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim. Dan itu majlis menjemput yang berhormat untuk menyampaikan ucapan di pentas. Alhamdulillah dapat bersama menyaksikan kejayaan sebagai kecemerlangan anak-anak muda dalam bidang yang sangat diperlukan, kritikal dalam melonjakkan negara menjadi negara maju dengan industri teknologi tinggi. Dalam rancangan kita dalam ekonomi madani, transisi digital, transisi tenaga dan transformasi digital yang mengendaki peningkatan daya cipta inovasi itu menjadi teras. Dan di antara penekanan kita ialah memperkukuh sebesar latihan industri dan pelbagai yang termasuk TVET ataupun yang berkaitan. Tiba-tiba Perdana Menteri Tuan Sri Zahid Hamidi telah ditugaskan untuk menjelaskan kegiatan ini. Jadi antara peningkatan baru yang dilakukan ialah untuk wujudkan sinergi di antara syarikat dan industri terkemuka dengan TVET yang wujud. Ada kebimbangan di peringkat awal, yaitu seolah-olah TVET itu diserahkan kepada swasta. Tapi sekarang saya ucap terima kasih untuk penghargaan kepada semua pengurusan TVET yang memahami bahawa keperluan latihan untuk memenuhi keperluan industri. Maknanya kalau syarikat-syarikat besar mengendaki memerlukan tenaga mahir dalam bidang tertentu, mereka akan bantu masuk terus ke TVET dan melatih memenuhi keperluan mereka untuk tahun berikutnya atau beberapa tahun berikutnya. Dan saya difahamkan bahawa lebih daripada 40 TVET yang terlibat dalam rangka ini dengan penyertaan syarikat-syarikat besar yang akan membantu dalam pengisian kurikulum dan latihan. Baik. Kita alhamdulillah bersyukur kerana kestabilan politik setahun di bawah kerajaan perpaduan mengundang banyak industri-industri sebesar. Semalam pagi saya pulang dari San Francisco, selain bermesyuarat APEC dan menengahkan pendekatan isu Palestin di hadapan Presiden Joe Biden, saya juga menggunakan ruang bersama dengan Menteri Miti, Menteri Luar untuk menemui syarikat gergasi lain. Facebook, Google, TikTok, Elon Musk. Mengajak mereka dan memberikan ruang agar mereka datang ke sini untuk memenuhi keperluan anak-anak. Mengapa kita berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan ada sambutan dan pelaburan baru? Kerana ia memberi ruang kepada anak-anak, terutama yang latihan perindustrian di Amara, TVET, untuk mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik.
jadi terakam dalam plan induk perindustrian. Baik. Apakah pandangan yang mereka sampaikan kepada kita? Umumnya syarikat-syarikat ini termasuk Infineon. Infineon ini syarikat gergasi yang menyiapkan chip komputer di Jerman yang besar. Mereka telah memutuskan beberapa bulan yang lalu untuk melabur 25 bilion ringgit di Malaysia. Ini pelaburan terbesar Infineon luar dari Jerman. Dan ini akan memberikan ruang puluhan ribu tenaga mahir lulusan Myanmar, Tibet dan Sulawesian dan Sumatera dalam bidang baru. Dan yang menarik tentang Infineon ini, dia bukan industri menyiapkan microchips ini di bidang back end untuk persiapan awal. Tidak. Dalam keputusan mereka yang baru ini ialah front end, maknanya peringkat teknologi canggih, sophisticated dan tinggi. Bila mereka datang kemari dan saya tanya pandangan mereka, saya tanya juga Geely Proton yang memutuskan untuk menjadikan Tanjung Malim sebagai automotive city yang baru dengan suatu pelaburan besar, terbesar Geely luar daripada negara China dengan anjuran pengeluaran kenderaan hampir setengah juta, mulanya hybrid kemudian EV. Saya tanya Elon Musk yang telah pun menyiapkan pejabat di Cyberjaya untuk rantau ini, Tesla, dan tentunya dia ada lagi Starlink dan SpaceX. Ron Shen dari Grand Petrochemical. Kemudian baru-baru ini Google, TikTok dan lain-lain. Tapi yang saya nak sampaikan ni apa? Saya tanya mereka, apa yang istimewa di Malaysia? Mereka kata, sekarang ni Alhamdulillah politik stabil. Ialah orang politik bising-bising di parlimen itu biasa lah, ya. Tapi politik stabil. Orang yang nak mengidam, nak ambil alih kerajaan, dia agak susah lah sekarang. Dan politik stabil itu membantu memberi keyakinan kepada mereka. Tetapi bukan itu saja. Dia lihat ada dasar yang jelas yang disebut clarity of policies. Maksudnya dia tahu dia datang sini, ini dasar ekonominya, ini dasar perindustrian, ini dia ekonomi madani, ini transisi tenaga sekarang renewable energy hijau, ini umpamanya saya sebut tadi transformasi digital. Jadi dia tahu. Dan ini membantu dia datang kemari. Dan saya syukur Alhamdulillah kerana Malaysia ini menjadi perhatian semula setelah ketinggalan beberapa lama. Ini bukan saja kerana pimpinan politik. Ini yang saya tekankan. Kerana umumnya tanpa kecuali baik Geely, baik Infineon, baik Google, baik Elon Musk, mereka menyatakan kepada saya, dia kata, Prime Minister, we are happy and satisfied with the quality of your workers and your professionals and technocrats. Jadi saya ambil kesempatan ini, ucap tanya, terima kasih kepada pihak pengurusan, kementerian, pengarah dan anak-anak yang mengikuti latihan dan kemudian terjun ke bidang ini dan dengan disiplin dan etika kerja yang membanggakan. Saya tanya betul-betul Geely kerana itu besar projek dia di Tanjung Malim. Dan saya tanya total, you advise me, what else do we need to do to ensure that our workers, our professionals, our technocrats are able to perform
where to your satisfaction? Dan saya tanya, apa pertanyaan saudara? Bagi nasihat kepada saya, apa yang perlu dilakukan? Dia jawab tegas. Dia kata, dalam pengalaman Jili melabur di puluhan negara di dunia, dan sekarang dia ambil alih Volvo, masa banyak lagi syarikat-syarikat. Dia kata, dia anggap dan menilai prestasi pekerja di Malaysia itu sangat baik dan memuaskan. Masalahnya satu saja, yaitu tahap kemahiran tinggi itu kadang-kadang ada kekurangan. Maka Jili telah menyediakan 300 tempat bagi jurutera dan lulusan CBET dan sujud latihan dan giat marah dipilih nanti 300 orang di bawah ke universiti dia di negara China untuk memenuhi keperluan itu. Yang lain-lain seperti itu juga. Kalau dibilang IT, masih ada kekurangan. Dalam bidang otomobil, ada sedikit kekurangan. Itu peringkat niche yang disebut yang tertinggi. Nah, ini cabaran begitu. Berapa belanja satu tahun untuk Tibet dan latihan-latihan begini? 6.8 bilion. Bukan kecil. Untuk peluang anak-anak kita, menjamin pekerjaan masa depan, kita tambah dan perbelanjaan itu 6.8 bilion ringgit. Ini tak termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi. Jumlahnya terlalu besar. Sebab itu saya minta TPM Zahid untuk mempolusikan jatuh kuasa kabinet, bantu supaya kita manfaatkan sepenuhnya. Dan saya perlu kerjasama rakan-rakan, terutama pihak perusahaan, menerima kenyataan bahawa sementara tahap dan profesionalisme pekerja tenaga kerja kita itu baik, kita isi satu tingkat kemahiran yang masih belum kita penuhi dan memerlukan sedikit anjakan. Sebab itu saya cadangkan daripada awal kita tubuh jemaah menteri ini, si bawah tahu dan juga Alex Inggi tahu, saya tekankan keperluan bekerjasama dengan industri yang ada. Tidak boleh kita ikut style dan kaedah lama. Kerana teknologi berubah. Umpamanya, artificial intelligence. Ini bukan baru. Di universiti-universiti kita belum ada satu pun jabatan AI. Ada kepakaran. Ada profesor. Di Abu Dhabi ada universiti AI. CSI University Artificial Intelligence. Dan tentunya mereka lebih ke depan dari kita. Kita tak boleh ketinggalan. Sebab itu baru-baru ini dalam belanjawan Madani, saya umumkan di UTM Fakulti AI pertama di Malaysia. Dan saya mahu di antara Tibet yang bincang dengan TPM Zizai, supaya ada juga pendekatan sedemikian supaya kita dapat latihan yang terbaik yang tercanggih. Cuma kita perlukan kerjasama perusahaan. Jangan ada keengganan untuk menerima perubahan. Ini feedback input. Kita latih untuk siapa? Untuk apa? Untuk anak-anak kita. Untuk apa? Untuk dapat pekerjaan. Pekerjaan bagaimana? Yang terbaik. Supaya gajinya jangan sekat RM2,000. 95%, 97% lulusan TVET mendapat pekerjaan. Tapi majoriti masih sekitar RM2,000. Tidak cukup. Saya tidak setuju. Bagaimana harus ditingkatkan jadi 3,000 atau 3,500 atau lebih dengan memberi latihan tambahan, kemahiran tambahan yang akan membolehkan mereka mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Pihak pengurusan pengarah di Tibet dan Sudan harus terima kenyataan ini bahawa mereka berjaya setakat ini, disiplinnya, teknologinya, tetapi masih ada penambahan yang diperlukan. Kalau kata
mengatakan soal peruntukan kerajaan, saya tidak jawab dan 68 bilion ringgit dan pening Menteri Kewangan nak cari wang lagi. Jadi kita kena gunakan semaksimum. Ada sejuk latihan dan debat yang tenaga pelajarnya hanya sekitar 50%. Jadi kita harus ada prinsip penyesuaian ini nak digabungkan dan lain-lain kan untuk pada paham saya beritahu tadi tentang sikit saya supaya dapat kita menyegerakan langkah ini. Kita sudah satu tahun berlalu kita buat beberapa perubahan dan dengan politik yang stabil ini saya jangka untuk tahun berikut kita akan lebih agresif, lebih tegas membawa perubahan dan anjakan yang diperlukan bukan saja untuk menyelamatkan negara tapi mengangkat martabat Malaysia sebagai negara hebat di dalam tahun ini. Saya yakin dan saya tahu tidak mudah, perubahan tidak mudah. Sebab itu saya kata kita mula dalam kerajaan ini walaupun tidak disenangi oleh banyak pihak, mula dengan tata kelola, mula dengan satu sikap dan nilai yang baik disebut madani, yang bukan saja soal kemampanan dan ihsan dan rahmat dan daya cipta inovasi tetapi juga dengan nilai dan akhlak yang baik. Dan negara ini tak boleh lagi dikenali sebagai negara yang senang dan toleran dengan rasuah dan kedelimanan. Setiap dana yang digunakan itu mesti digunakan dengan baik di semua peringkat. Dari Perdana Menteri, supaya jangan jadi Perdana Menteri untuk memperkayakan anak menantu. Jadi Menteri bukan untuk habuan untuk meninggikan hasil kekayaan mereka. Dan ini harus sampai di kementerian, sampai ke penggarah, sampai ke tenaga-tenaga. Ini landasan kita. Kerana perubahan tidak akan berlaku kalau tidak ada nilai yang positif di kalangan kita. Apatah lagi kita sebagai orang Islam. Dan saya percaya orang-orang yang beragama lain, dia tahu bahawa kekuatan akhlak yang membentuk syakhsiyah. Kalau Rasulullah SAW itu cekalannya ialah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan akhlak ini sebagai pedoman untuk kita. Saya tidak peduli lah tentang singgungan dan pandangan-pandangan negatif. Tapi percaya ini harus dibetulkan. Kalau ini di peringkat atas dibetulkan, jadi anak-anak dilatih itu pun akan dapat dikawal dengan disiplin yang baik, akhlak yang baik dan nilai yang baik. Sementara ada minat untuk memperbaiki usaha-usaha, menambah kemahiran, kecekalan dan keterampilan dalam bidang-bidang tertentu. Saudara, kita tidak boleh hanya terus bergaduh simpang siur soal kaum, soal perbedaan pendapat dan agama. Kita sebagai seorang manusia tentunya mesti berpaut kepada keyakinan beragama, mengamalkan dan berakhlak mulia. Tetapi kalau anda angkat martabat negara kita, ekonomi mesti diurus dengan baik, latihan mesti lebih canggih, anak-anak muda mesti dilatih. Jangan hanya kita simpang siur gaduh, tapi masa depan anak muda 2000 ringgit sebulan tak cukup. Bagaimana harus kita rubah? Rubah dengan bentuk latihan, rubah dengan membawa satu persepsi yang baik terhadap negara, politik yang stabil dan boleh bawa pelabur. Ini adalah kejayaan setakat ini, alhamdulillah. Tapi saya yakin kalau disambung dengan politik pejabat awam dan juga tenaga mahir, negara ini akan berubah. Memang tidak boleh kita elak sebagai negara demokratik pandangan-pandangan yang boleh mengalih daripada pemusatan kita dalam bidang ekonomi dan keterampilan. Saya layu kepada saudara di sini dan anak-anak supaya faham bahawa negara ini harus maju. Dia tidak boleh maju kalau dengan simpang siur politik yang merusak dan merugikan.
Dia terlihat bau-bau ini, saya pulang pagi semalam. Dan 5 sampai ke rumah pukul 6. Subuh siap pergi ke parlimen. Kena ada soalan untuk dijawab oleh Perdana Menteri. Saya pergi Prime Minister's question time. Soalan pertama soal Palestin. Dan saya katakan, ya, itu tegas. Bukan tegas di sini. Kebetulan saya duduk dalam mesyuarat ketua-ketua negara 20 orang berdepan kebetulan dengan Presiden Amerika Syarikat. Dan sebelah kanan saya setiausaha negara Blinken. Saya tidak ada pilihan. Kerana di pemikiran saya kena angkat ibu-ibu, bayi, rumah-rumah, tanah yang dimusnahkan dan anak-anak kecil jadi korban. Dan ini dalam 32 juta rakyat Malaysia tak boleh, tak mudah untuk seorang bercakap depan Presiden Amerika Syarikat. Kebetulan saya mendapat amanah itu. Saya boleh cari jalan selamat, bercakap dengan baik, diplomatik. Kita mencari penyelesaian yang baik, kita kerjasama dan diplomatik untuk mencari perdamaian dan boleh tersebut. Tapi saya pilih untuk menyatakan, bolehlah walaukan amuran, kata yang benar, walaupun tidak disenangi dan baik diterima. Saya sebut, perang Rusia-Ukraine, Barat meminta kita mengutuk Rusia kerana menakluki Ukraine dan wanita dan anak-anak kecil menjadi manusia. Saya kata mengapa dalam soal Palestin kita tak lihat dari segi itu, mengapa tidak konsisten, mengapa ada kecanggahan. Kemudian saya sebut, jangan kita paksa semua negara ikut nada negara-negara berkuasa besar, terutama yang prasangka terhadap Islam, musuh Islamophobia. Saya kata, you cannot dictate the language of discourse. Maknanya jangan kamu tetapkan wacana dan bahasa dan suara. Kita walaupun kecil, tidak ada pasukan ketenteraan sebesar Amerika Syarikat, tapi kita ada maruah. Jadi kita negara merdeka dan berdaulat, dan kita ada nilai kemanusiaan. Karena Allah jadikan kita yang disebut walaqad karramna bani Adam, angkat darjat kemanusiaan. Maka saya sebut, hentikanlah pembunuhan wanita dan anak-anak, dan hentilah sekarang, kerana menangguh satu hari maknanya ada lagi rakyat termasuk bayi dan anak-anak korban. Itu saya jalan kata menjawab bagi pihak rakyat Malaysia, walaupun saya tahu suka. Dan di sini ada juga suara-suara sumbang yang mengatakan apa yang dilakukan di Anu. Ini risiko pada negara, ekonomi negara. Padahal di sini pun ada golongan rakyat, minoriti yang tidak dibela. Saya besar pada yang sebagainya. Rakyat minoriti mana yang dibawa? Anak kecil mana yang dibunuh beramai-ramai? Tanah mana yang dirampas? Rumah mana yang dirobohkan? Apa tak boleh nilai kemanusiaan? Ketepikanlah paham kau, agama. Lihatlah dari segi kemanusiaan. Bila saya berkata itu, saya diserang. Anwar kata, ini tak ada mengenal dengan agama. Soal Palestin, pusing lagi. Kita orang Islam tu lihat dari segi agama, si Islam. Tetapi saya sebut semalam di parlimen, selain daripada masjid-masjid yang tidak diroboh,
7 gereja juga dirusakkan. Gereja itu gereja orang Kristen. Jadi tak ada masalah, tak ada salahnya untuk kita kan katakan bahwa isu ini isu agama, isu kemanusiaan dan bukan terhad kepada orang Islam saja. Kena 7 gereja orang Kristen yang juga dan dikorban, menjadi korban anak kecil. Ada juga anak Kristen. Tapi lihatlah polemik. Nah, pergi ke rumah kampung bukan saya minta terima kasih, tapi saudara tak ramai dah. Saudara, saya boleh bicara kencang di sini di ruang mereka sebagai tamu. Saya tamu kepada Presiden Biden di APEC, di depan dia. Kebetulan kerusi saya betul-betul berdepan dia untuk mencari kekuatan untuk menyatakan yang hak bagi pihak rakyat itu tidak mudah. Tapi saya bersyukur alhamdulillah kita lakukan. Kalau tak terima kasih pun janganlah kutuk lagi. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita guna ruang. Walaupun saya sebut begitu, dia tidak mengganggu keputusan Google, keputusan TikTok, keputusan Elon Musk untuk melabur di Malaysia. Itu yang saya cakap dari Amerika. Termasuk GIP, satu syarikat yang mengurus pelabuhan di antara terbesar di dunia, yang telah juga memutuskan untuk bersama-sama mengambil equity untuk membesarkan pelabuhan-pelabuhan di negara kita, termasuk PTP, pelabuhan pengerang. Pelabuhan apa? PTP. Tanjung Pelepas. Baik. Jadi, alhamdulillah, saya perlu kamu itu sebab apa? Sementara kita harus tegas, ekonomi mesti diselamatkan, anak-anak muda mesti dapat pekerjaan. Jangan kita umpamanya pakai nak perang panas kita, tetapi anak-anak muda tak terjamin masa depan mereka. Jadi saya kena jaga perkembangan ini. Jadi saya harap kita faham. Isu soalan yang kedua di parlimen semalam adalah soalan mengenai mahkamah, keputusan mahkamah persekutuan. Kerajaan negeri Kelantan, Dewan Undangan negeri Kelantan buat beberapa pindaan untuk meningkatkan hukum Islam yang mengangkat peranan mahkamah syariah. Dicabar oleh peguam yang menjadi ahli pada muafakat nasional. Bila dicabar? Tahun 2022. Bukan Anwar Ibrahim Perdana Menteri masa itu. Sebelum itu, Selangor telah buat beberapa pindaan. Dicabar di Mahkamah Persekutuan. Dan Mahkamah Persekutuan memutuskan pidaan itu tak bertentangan dengan perlembagaan negara. Sudah. Mahkamah Persekutuan tidak memutuskan untuk menolak syariah. Dia menolak dari segi prosedur. Ada kuasa kerajaan persekutuan, ada kuasa kerajaan negeri, ada kuasa yang disebut bersama, concurrently, senarai bersama. Itu maksud ya. Jadi keputusan itu mahkamah tahun bila 2021. Dan menteri orang lain, menteri undang-undang orang lain, menteri-menteri beramai di situ. Tahun 2022 bulan Mei, ada yang mencabar undang-undang di Kelantan. Mahkamah Persekutuan akan mengambil buat keputusan sama ada selari dengan perlembagaan negara atau tidak. Bukan mempertikai hukum syariah itu. Faham tak? Anak-anak, dia kena faham sebab perkara ini dimainkan. Bergegar-gegar bahawa ada usaha daripada kerajaan seolah-olah saya menentang syariah. Tak ada, ini bukan masalah saya. Masa dulu dibawa ke mahkamah. Mahkamah itu bebas. Perdana Menteri tak boleh atur mahkamah. Kalau atur mahkamah, jadi menjamkan Perdana Menteri dulu. Sebab itu kita ada reformasi. Baik. Apa keputusan mahkamah? Saya tidak tahu. Kalau keputusan mahkamah kata bertentangan seperti mana yang berlaku di Selangor. Sebab itulah
dalam majlis kemajuan Islam, saya bersama Menteri Yang Mulia Tuanku Sultan Selangor di Tengusi memutuskan supaya ada datang kuasa kaji kita boleh pindah perlembagaan itu. Jadi itu yang dilakukan. Tetapi yang sampai di bawah ini ialah kita ini mungkin kerana pengaruh DAP orang macam Siva Umar menentang jalan Islam. Tak ada. Saya nak jelaskan ini, orang kata janganlah saya salah guna tempat kita. Kerana kalau kita nak putuskan soal TVET, soal latihan, soal teknologi, soal AI, kita kena tumpu. Jangan dialih pandangan kita nak hal-hal ini. Kalau benar, tak apa. Kalau kenyataan itu benar, saya tak jadi masalah. Tapi tak benar. Berlaku sebelum ini. Ada suara? Tak ada suara. Ada bawa datang kuasa? Tidak ada. Ada bantah putusan Mahkamah Konstitusi? Tidak ada. Tapi bila sebaik saya jadi Perdana Menteri, semua diserang. Seolah saya ini liberal dan menentang Islam. Termasuk ada yang konon dia tunggu pakai serban marah orang semua. Pakailah serban jubah itu bukan masalah saya. Tapi itu bukan alasan untuk memfitnah dan menakut-nakut ke orang dan menipu. Ini saya agak sudah faham. Mengapa saya sebutkan ini? Saya nak kita alih pandangan sekarang. Tumpu. Jadi Muslim yang baik. Muslimun hakikiyun. Baik. Jadi manusia yang baik di kalangan bukan Islam. Jaga perpaduan. Dan tumpu untuk angkat martabat negara ini. Negara ini mesti maju. Dan di antara tugas kita dalam untuk menjamin kemajuan negara, apa dia? Ialah untuk meningkatkan usaha dalam bidang kemahiran, dalam bidang TVET, dalam bidang teknologi, dalam bidang AI. Dan ini memerlukan fokus utama. Dan saya ucap terima kasih bukan soal saya seorang, tapi Jemaah Menteri dan rakan-rakan Imam Menteri dan KSU dan semua berjawab awak dan juga rakan-rakan yang mengurus berbagai institut latihan dan kemahiran dan TVET untuk menjamin masa depan yang lebih gemilang. Kita boleh diberi nasihat dan teguran dan perbaiki. Dan insyaAllah dengan kesempatan pada hari ini, saya harap anak-anak utamanya faham dan jangan diheret untuk bicarakan hal-hal yang merugikan kita. Tugas kita jaga agama kita, akhlak kita, nilai kita. Tapi tahu bahawa untuk maju di negara ini, kita mesti tingkat keupayaan kita dalam bidang teknologi baru. Jadi dengan itu, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan majlis mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepukan yang paling gemuruh kepada yang terhormat Tuan Menteri Majlis Malaysia Kerajaan Perhubungan untuk bergerak ke operasi pelajaran di Pendang Utama bagi menggunakan pelajaran Majlis Satukan Tangan Emas dan Demensi 2023 dan dipersilakan juga tetamu berhormat untuk bersama-sama mengiringi Yang Maha Berhormat Perdana Menteri dalam menyempurnakan majlis pada hari ini. Dipersilakan Yang Maha Berhormat ke peranti pelajaran. Majlis persilakan Yang Maha Berhormat atas Rian YKM untuk memutar kunci dengan kiraan 3, 2, 1.
penyerahan anugerah Toko Mahir 2023 yang akan dilangsungkan sebentar lagi. Dipersilakan yang memohon dari Menteri yang terhormat untuk bergerak ke tengah pentas bagi meneruskan acara majlis. Yang amat berhormat Perdana Menteri dan hadirin yang dihormati, acara kemuncak majlis pada hari ini adalah penyampaian anugerah tangan emas Perdana Menteri bagi tahun 2022 dan 2023 serta anugerah Tokoh Mahir 2023. Dan kini diumumkan penerima anugerah tangan emas Perdana Menteri bagi tahun 2022 kategori pengajar diberikan kepada Muhammad Nasri bin Abdul, Kolej Berhebat Bidang Platinum Bricklayer. Tahniah diucapkan kepada Muhammad Nasri bin Abdul dan seterusnya menerima anugerah tangan emas Perdana Menteri 2022 kategori belia dalam bidang automobil teknologi. Tahniah kepada Hayatul Nufus Ros Hisham dan Kevi Kaca. Program perantisan di Bermas Abu Berhad dan sehingga kini seramai 588 perantis memperolehi sijil kemahiran Malaysia melalui program sistem latihan dual national. Pakaran beliau diiktiraf ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa dalam bidang automotive service selepas jualan, energy efficient vehicle dan battery electric vehicle. Anugerah ini merupakan satu penghargaan kepada individu yang komited untuk kastakan tiket di Malaysia. Penerima anugerah Toko Mahir 2023 yang berbahagia Datuk Samsudin bin Haji Amran, Ketua Operasi Selepas Jualan Bermas Auto Berhad. Jentul kemahiran.
Lion Trophy dan sijil Anugerah Tokoh Mahir 2023. Dato' Syamsuddin juga menerima wang tunai RM15,000. Kita berikan tepukan gemuruh kepada Dato' Syamsuddin bin Haji Ramai. Baik, ini majlis akan memperkenalkan peserta-peserta yang akan mewakili negara ke pertandingan World Skills Asia Abu Dhabi 2023 yang akan diadakan pada 27 hingga 29 November 2023. Dimulakan dengan bidang hairdressing, Malaysia diwakili Muhammad Nasran bin Ahmad, Institut Kemahiran Belia Negara, RKDN, Kemasi. Wakili bidang automobil teknologi Muhammad Hafiz bin Abu Talib daripada College Vocational Kaja. IT Software Solutions for Business, Stefan Sim Shansian, University Technical Malaysia Melaka. Mewakili bidang Fashion and Technology, Sunizam bin Shahdun Yatmara Bambang. Mewakili Malaysia dalam bidang Electrical Installations, Mohaimin Iskandar bin Zaidi, Institut Kemahiran Tinggi Negara, Dusun Tua. Mewakili bidang Refrigeration and Air Conditioning, Muhammad Habibullah bin Muhammad Yusof daripada Akademi Binaan Malaysia, Wilayah Utara. Dan mewakili Malaysia dalam bidang bricklaying, Ahmad Muizuddin bin Muhammad Razi, College Kemahiran Tinggi Mara Hasimah. Sama-sama kita ucapkan selamat berjuang dan selamat kepada Yang Maha Hormat Perdana Menteri di atas kesudian menyampaikan anugerah dan juga bersama-sama dalam majlis kita. Dipersilakan Yang Maha Hormat Perdana Menteri dan Dewan Berhormat untuk bergerak turun dari pentas dan bergambar bersama dengan hadirin sekalian. Dipersilakan jurugambar rasmi untuk mengambil tempat di atas pentas dan merakam momen bersejarah ini. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, dipersilakan untuk berdiri dan bergerak ke tengah bagi bersama-sama dengan Yang Maha Hormat Perdana Menteri merakam gambar kenangan ini. Dipersilakan. Jadi kepada hadirin yang berada di hujung kiri dan kanan, dimohon untuk bergerak ke tengah, mengisi ruang-ruang untuk kita sama-sama jayakan satu gambar rasmi bersempena dengan Majlis MATEM 2023. Angkat tinggi-tinggi banner sepanduk mewakili institusi masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, kita laungkan bersama Malaysia Madani. Malaysia! Malaysia! Dari diri jadi budaya.
ada di dalam dewan ini kerana majlis kita belum lagi selesai. Sekian arah malu. Sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada yang amat hormat dan menteri yang atas kesudian bersama dalam majlis kita pada hari ini. Dengan itu diumumkan yang amat hormat dan menteri meninggalkan majlis. Sama-sama kita berikan tepukan gemuruh kepada yang amat hormat dan menteri Abdul Bini Baik, Perdana Menteri. Untuk maklumat, segmen ketiga MATEM 2023 akan disambung selepas ini. Hadirin yang dihormati, segmen ketiga MATEM 2023 akan diteruskan. Dengan itu, kita menjemput tamu-tamu untuk mengambil tempat duduk. Kami kita akan mulakan adilan majlis dan tamu kehormat kita telah pun sampai ke tempat duduk masing-masing. Baiklah, majlis lalu-lalukan kembali kehadiran yang berhormat Tuan Sri Siva Kumar, Menteri Sumber Manusia, yang berhormat Dato' Sri Abdul Rahman bin Haji Muhammad, Imbalan Menteri Jeraya, yang berhormat Dato' Ekologis Mustafa Sakmut, Imbalan Menteri Sumber Manusia, yang berbahagia Dato' Sri Haji Hasma Zamzam bin Haji Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Menteri Jeraya, yang berbahagia Dato' Haji Amran bin Haji Ahmad, Imbalan Ketua Setiausaha Dasar Antarabangsa Kementerian Sumber Manusia. Ke segmen ketiga, MATEM 2023. Hadirin yang dimuliakan, segmen ketiga MATEM 2023 diteruskan dengan menjemput yang berhormat Dato' Sri Abdul Rahman bin Haji Muhammad, Imbalan Menteri Kerja Raya, diiringi yang berbahagia Dato' Haji Amran bin Haji Ahmad, Imbalan Ketua Setiausaha Dasar Antarabangsa Kementerian Sumber Manusia, untuk membentas bagi menyempurnakan upacara yang seterusnya. Baiklah, kini majlis mempersilakan yang berhormat Dato' Teknologis Mustafa Sakmul, Timbalan Menteri Sumber Manusia, dengan diiringi oleh yang berbahagia Dato' Sri Haji Hasnul Zamzam bin Haji Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya, untuk menyampaikan pingat yang seterusnya. Dipersilakan. Seterusnya disampaikan pingat kepada para pemenang pertandingan akhir JSM JPK 2023. Tanya kepada para pemenang bidang bakery. Pingat gangsa dimenangi Naili Khaira binti Muhammad Faizal dari KV Sultan Abdul Samad. Pingat perak dimenangi Aida Zulaika binti Fairuz Anwar, KV Kuala Kangsa. Dan pingat emas dimenangi Nifail Afif Shah bin Syarul Izwan, KV Kuala Selangor. Tahniah diucapkan kepada para pemenang bidang bakery. Selanjutnya diumumkan pemenang Junior Skills Malaysia bidang cooking. Pingat gangsa dimenangi oleh Vincent Aaron Vu daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Penawar. Pingat perak dimenangi oleh Rachel Uting daripada College Vocational Bintulu. Dan pingat emas dimenangi oleh Ana Natasha Ipah Anak Roy, juga daripada College Vocational Bintulu. Tahniah diucapkan kepada para pemenang bidang cooking.
Dan seterusnya diumumkan pemenang bidang drone operating. Tahniah diucapkan kepada pemenang gangsa pasukan Muhammad Fawaz bin Muhammad Iqbal dan Nur Balkis binti Muhammad Iqbal dari MRSM Bentong. Pingat perak dibenangi pasukan Yusuf bin Muhammad Aznil dan Ahmad Nasrallah bin Ahmad Zifrudin dari Sekolah Menengah Imtiaz YT Kemaman. Dan emas dimenangi pasukan Muhammad Farish Irfan bin Muhammad Andri dan Muhammad Amar Zakwan bin Zanariman dari Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaffa. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pasukan-pasukan yang memenangi bidang drone operating. Baiklah, kini diumumkan pemenang bagi bidang electrical installation. Pingat gangsa dimenangi oleh Adam Haikal Sulaini Afendi daripada SMK Tengku Idris Shah. Pingat perak dimenangi oleh Muhammad Nazhan Hilmi bin Samsuri daripada College Vocational Sultan Abdul Samad. Dan pingat emas dimenangi oleh Nur Saif Amar bin Nur Sogudin, Sekolah Kebangsaan Undang Jelebu. Tahniah diucapkan kepada para pemenang bidang electrical installations. Dan seterusnya diumumkan para pemenang bidang fashion technology. Perak dimenangi Marsha Kristina binti Syarizal dari Giat Mara Rasa. Dan emas dimenangi Marsha anak Hendry dari Giat Mara Kenowit. Untuk makluman, tidak ada pemenang pingat gangsa untuk bidang fashion technology. Tahniah diucapkan kepada para pemenang bidang fashion technology. Dan diumumkan bidang yang terakhir untuk Junior Skills Malaysia, bidang painting and decorating. Pingat gangsa dimenangi oleh Umul Hasanah binti Muhammad Iqbal daripada SMK Nilai Impian. Untuk makluman, tiada pemenang pingat perak dan pingat emas bagi bidang painting and decorating. Tahniah diucapkan. Dan dipersilakan deputi kehormat kekal berada di pentas ketika bagi meneruskan majlis dengan penyampaian seterusnya. Dan dipersilakan yang berhormat Tuan VC Bakumar dan yang berbahagia Dato' Haji Amran bin Haji Ahmad untuk naik ke atas pentas bagi menyempurnakan upacara yang seterusnya. Hadirin yang dihormati, Malaysia telah menyertai 10th International Olympic Skills Competition 2023 yang telah diadakan di Perancis pada 23 hingga 26 Mac 2023. Untuk makluman, Malaysia telah memenangi 1 pingat perak, 2 pingat gangsa dan 1 medallion for excellence. Dengan itu, majlis mengumumkan para pemenang yang telah mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa dalam bidang painting and waste reuse. Pemenang pingat perak, Nur Amiratul Farahin binti Abdul Rahman dari Politeknik Ibrahim Sultan.
Tahniah diucapkan kepada Nur Amiratul Farahin binti Abdul Rahman. Dalam bidang cake decorating, beliau telah memenangi pingat gangsa Wan Muhammad Hafizunif bin Wan Roslan daripada Politeknik Tuanku Said Sirajuddin. Dan seterusnya dalam bidang restaurant service, memenangi Gangsta dan Excellence Award, Muhammad Hanif Naufal bin Muhammad Mazni dari College Community Selayar. Dalam bidang embroidery, beliau telah menerima Excellence Award Anis Humairah binti Ridwan daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbau. Tahniah diucapkan dan seterusnya penyampaian pingat World Skills ASEAN Singapore 2023. Untuk makluman hadirin, World Skills ASEAN Singapore 2023 diadakan di Singapura pada 23 hingga 25 Julai 2023. Negara telah berjaya membawa pulang 2 pingat emas, 3 pingat perak dan 5 pingat gangsa serta 5 pingat kecemerlangan. Baiklah, kini diumumkan, dipersilakan pemenang pingat emas dan penerima anugerah Best of Nation bagi bidang hairdressing, Muhammad Nasran bin Ahmad daripada IKBN Kemasih. Tahniah diucapkan dan seterusnya memenangi pingat emas dalam bidang electrical installations, mengharumkan nama negara, Muhammad Iskandar bin Zaidi, IKTBN Dusun Tua. Beliau telah memenangi pingat perak dalam bidang automobile technology. Dipersilakan Muhammad Hafiz bin Abu Talib, College Vocational Kajang. Tahniah diucapkan dan seterusnya pemenang pingat perak dalam bidang cooking, Tuan Nur Fatin Shazlin binti Tuan Mustafa dari Korej Yayasan Pahang Advanced Skills. Beliau telah memenangi pingat perak dalam bidang electrical installation. Dipersilakan Muhammad Nasrullah bin Mamat Suki, Gian Mara Jali. Tahniah diucapkan dan seterusnya menangi pingat gangsa dalam bidang hairdressing, Amirul Naufal bin Muaz, IKBN Kemasih. Seterusnya, pemenang pingat gangsa bidang beauty therapy, Fong Wei Jia daripada Sains Perfect International College. Dan juga pemenang pingat gangsa, Wong Soon Wei juga daripada Sains Perfect International College. Tahniah diucapkan kepada para pemenang. Dan seterusnya dalam bidang refrigeration and air conditioning, membawa pulang pingat gangsa, Muhammad Habibullah bin Muhammad Yusof dari ABM Wilayah Utara.
mewakili bidang IT Software Solution for Business, beliau telah memenangi pingat gangsa. Dipersilakan Stephen Sim Shan Siong daripada University Technical Malaysia Melaka. Tahniah diucapkan dan seterusnya penerima medalian for excellence dalam bidang web technologies, Amir Shah bin Abdul Halim Shah dari Politeknik Muazzam Shah. Tahniah diucapkan. Seterusnya penerima medalian for excellence bidang cooking dipersilakan Wong Zhen Hong daripada Talis University. Tahniah diucapkan dan seterusnya penerima medalian for excellence dalam bidang automobile technology, Hayatun Nufus Ros Hisham dari KV Kajang. Seterusnya penerima medalian for excellence bidang fashion technology dipersilakan Zunizam bin Syahdun Giatmara Penampang. Tahniah diucapkan. Dan seterusnya penerima medalian for excellence dalam bidang Internet of Things IoT, Wong Wai Tong dan Chan Gung He, Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology, TAH-UMT. Tahniah diucapkan kepada para pemenang dan dengan ini maka sempurnalah sudah Majlis Anugerah Tangan Emas Perdana Menteri 2023. Kami bagi pihak majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat serta bekerjasama dalam menjayakan Majlis Anugerah Tangan Emas Perdana Menteri 2023. Majlis dengan ini menjemput dev-dev kehormat, yang berhormat menteri dan yang berhormat untuk ke jamuan makan tengah hari yang telah disediakan. Terima kasih diucapkan kepada yang berhormat Tuan B. Sima Kumar, Menteri Sumber Manusia, yang telah kesudian bersama-sama dalam menjayakan majlis ini.